itulah kita terkadang suka dusta cintanya dengan Nabi Muhammad, padahal Allah mengumumkan di dalam Al-Quran dengan pengumumannya yang begitu indah dan mengatakan kul in kuntum tuhibbun Allah, kalau kalian hamba-hambaku betul-betul cinta kepada aku, buktikan cinta kalian dengan apa? Fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad. Kadang kita kalau ketinggalan handphone 5 detik aja di rumah, hati kita gemeter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nampak dari cara jawab salam masih banyak yang lapar ini. Hah? Hukum jawab salam dalam halayak yang ramai memang hukumnya fardu kifayah. Sebagian yang jawab, yang lain gak jawab gak apa-apa. Cuman rugi. Yang dapat pahala hanya yang menjawab salam. Menjawab salam pahalanya besar. Ayo kita raih sama-sama menjawab pahala salam dengan sekali lagi saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, ala sayyidina Muhammadin, ala sayyidina Muhammadin, nurika sari wa madadika aljari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati secara khusus Sahibul Hajat Al-Habib Iskandar Al-Mutahhar dan juga Al-Habib Ishaq Al-Mutahhar dan juga tamu mulia kita Abuya Al-Habib Jamal bin Abdul Gadir As-Seggab beserta guru mulia kita Sayyidi Al-Habib Alawi bin Ali Al-Habshi beserta Al-Habib Hasan Al-Attas beserta Al-Habib Zaki bin Ridha bin Yahya dan para habaib-habaib yang lain wabil khusus Habib Taha yang menjadi MC kita malam hari ini. Mudah-mudahan insyaallah para habaib-habaib yang tadi sudah disebut secara detail namanya oleh Al-Habib Ishaq, mudah-mudahan insyaallah saya pun tidak mengurangi rasa hormat saya tanpa menyebutkan nama mereka satu persatu. Namun yang menjadi pelajaran kita ketika setiap penceramah menyebutkan nama para hadirin yang ada di atas panggung, para orang-orang soleh, para pembesar-pembesar kita, tujuannya satu, agar hati kita mengagungkan orang-orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam salat, yang di dalam salat kata Al-Imam Al-Ghazali khusyuk bagian daripada arkanus salat. Kita kalau lagi sholat gak khusyuk menurut madhabnya Imam Ghazali, sholat kita gak sah. Tapi Imam Syafi'i jazakallah khair masih mengatakan khusyuk di dalam sholat bukan rukun, tapi kita tetap dianjurkan untuk khusyuk di dalam sholat. Ketika kita tengah-tengah sholat yang harusnya semua pikiran kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mewajibkan kita dalam setiap rokaat di dalam tengah-tengah khusyuknya tetap menyuruh kita untuk mengikat hati dengan orang-orang soleh. Sebagaimana firman-Nya, yang kalau kita tidak baca firman Allah di dalam solat ini, maka solat kita tidak sah, yaitu suratul Fatihah. Karena Nabi mengatakan, man lam yaqra bi Fatihatil Kitab, maka solatnya enggak sah. Barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam solat, maka solatnya tidak sah. Apa ayat bagian daripada surat Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami perjalanan orang-orang yang lurus. Siapa perjalanan orang-orang yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Perjalanan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Siapa orang-orang yang di dalam perjalanan menuju Allah, Allah berikan nikmat? Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Subhanallah, maha suci Allah, di tengah-tengah kita sedang melaksanakan salat 5 waktu atau salat-salat sunnah lainnya, hati kita tetap disuruh untuk mengkoneksikan dengan orang-orang soleh. Begitulah yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad. Di saat Nabi Muhammad ingin mendapatkan hadiah salat dalam
dalam peristiwa Isra Mi'raj, di dalam perjalanan Isra'nya, Nabi Muhammad disuruh mengikat hubungan dengan tempat kelahirannya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Begitulah Nabi Muhammad disuruh untuk senantiasa sholat di tempat yang ada di dalamnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Maka itulah arti irtibat bisalihin. Itulah arti kita mengikat diri kita dengan orang-orang saleh. Maka alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala yang memuliakan kita pada malam hari ini menghadiri acara haul seorang ulama yang dikenal oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Maka ketika sosok kita atau sosok orang sudah dikenal oleh seorang wali Allah, maka namanya pun tak luput dari baginda Nabi Muhammad. Beliaulah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Mutahhar yang hari ini kita senantiasa mengadakan acara haul yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk selalu menghadiri acara haulnya. Dan saya bermohon kepada Allah, mudah-mudahan setiap para hadirin, laki maupun perempuan, kecil maupun besar, bangkit dari tempat duduknya, melainkan dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan segala hajat-hajatnya akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin. Terakhir, dikatakan oleh para ulama, Thamratul ijtima' al-ittiba'. Buah hasil dari perkumpulan itu adalah pengikutan. Kita malam hari ini berkumpul untuk mengadakan acara haul beliau, tujuannya agar kita bisa mengikuti akhlak beliau, budi pekerti beliau, sebagaimana beliau mengikuti budi pekerti leluhurnya, guru-gurunya sampai baginda Nabi besar Muhammad. Maka saya ingin bertanya kepada seluruh jamaah warga Pontianak, kira-kira semuanya cinta sama Rasulullah atau tidak? Ya. Kurang semangat cinta sama Nabi Muhammad atau tidak? Ya. Kurang keras cinta sama Rasulullah? Ya. Terakhir saya tanya, kira-kira semuanya cinta sama handphone? Ya. Ah, cinta. Cinta apa enggak? Ya. Sama Nabi bilang cinta, sama handphone bilang? Ya. Coba kita introspeksi diri kita. Acungkan tangan yang saat ini ketinggalan handphone. Ada yang ketinggalan handphone? Masya Allah, ada satu, dua. Mudah-mudahan benar-benar ketinggalan, bukan enggak punya. Ya? Sekarang saya mau tanya semua yang hadir, kira-kira kalian ketinggalan gak kayu siwak? Kayu siwak ketinggalan gak? Tidak. Ah, kayu siwak? Tidak. Kayu siwak adalah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wa sallam, yang mana Nabi sallallahu ala alihi wa baraka wa sallam mengatakan, laula asyukka ala ummati, kalau aku tidak takut memberatkan umatku, aku akan wajibkan mereka untuk menggunakan siwak dalam setiap sholat. Begitulah kita, terkadang suka dusta cintanya dengan Nabi Muhammad. Padahal Allah mengumumkan di dalam Al-Quran dengan pengumumannya yang begitu indah dan mengatakan, Kul in kuntum tuhibbun Allah, kalau kalian hamba-hambaku betul-betul cinta kepada aku, buktikan cinta kalian dengan apa? Fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad. Kadang kita kalau ketinggalan handphone 5 detik aja di rumah hati kita gemeter. Udah kayak ketinggalan apa aja. Tapi giliran kita bangun tidur, mengangkat tangan, tidak berdoa, biasa aja. Kita masuk kamar mandi, enggak kaki kiri, keluar enggak kaki kanan, biasa aja. Maka kita tahu bagaimana kecilnya cinta kita sama Rasulullah. Tapi malam hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita. Karena Allah tahu kita masih jauh dari Nabi Muhammad. Maka Allah ingin dekatkan kita dengan orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan insya Allah semuanya pulang bisa mengikuti sunnah Nabi. Dan kalian jangan berpikir sunnah Nabi itu yang gede-gede dulu. Cukup bangun tidur, baca doa. Mau minum, baca doa. Masuk kamar mandi, kita kaki kiri, keluar kaki kanan dengan membaca doa. Masuk rumah, ngucapin salam. Kita ketemu orang, tersenyum. Kita hormat sama yang tua. Itu bagian dari sunnah Nabi Muhammad. Yang kalau kita senantiasa mau menjalankannya, man ahya sunnati faqad ahyani, barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia telah menghidupkanku. Wa man ahyani kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Maka rindulah dengan ucapan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi golongan orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, menjadi golongan orang-orang yang senantiasa bertakluk dengan Nabi Muhammad, bukan dengan kata-kata tapi dengan perbuatan. Maka ya Allah, di malam Rajab yang Engkau membebaskan hamba-Mu daripada api neraka, jadikan perkumpulan yang besar ini dengan menjadikan perkumpulan yang besar ini sebab-sebab untuk Engkau senantiasa mengampunkan dosa-dosa kami. Dan lihatlah mereka yang saat ini mengangkat tangannya, ya Allah, Engkau mampu menjadikan langit menjadi malam, malam menjadi siang, dan tidak ada satupun pemerintah, tidak ada satupun orang kaya, tidak ada satupun orang yang mampu menjadikan malam menjadi siang, siang menjadi malam, hanya Engkau.
jauh, maka engkau lebih mampu mengabulkan hajat para hadirin wal hadirat, wabil khusus hajat sahibul bait. Dan mudah-mudahan apa yang kalian bawa daripada hajat-hajat kalian diberkahi oleh Allah, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin itu saja dari saya. Wa magumtu illam titalal amar wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih.